sejahtera. Okey, buat julung kalinya, kali ni kita bawakan anda semua, kita punya penonton, ke program podcast pertama College of Little Melo. Wow! Podcast Sembang 10. So, biasa kan kita dengar tentang podcast. Jadi, bila kita sebut tentang podcast, biasanya kita ada host, iaitu saya lah, Cik Aisyah, selaku pegawai pengambilan. Dan juga kita akan ada tetamu bagi setiap episod. Dan hari ni adalah episod pertama kita lah. Jadi episod pertama ni kita ada bawa seorang tetamu istimewa. Kalau nak tahu, anda kena tonton lah kejap lagi kan. Kena tengok sampai habis apa kisah-kisah menarik daripada beliau yang kita nak korek kan. Mungkin akan jadi inspirasi kepada anda semua di luar sana. Okay, sebelum, sebab kita ni adalah podcast yang pertama, episod yang pertama, jadi saya nak ceritalah sikit dia punya konsep. Sama juga macam konsep yang lain, kita akan berborak, bersembang santai tapi bersembang dengan penuh pengisian lah dalam masa yang singkat. Jadi sebab namanya Sembang 10, sebab kita punya tempoh pun 10 minit sahaja sebenarnya. So kita harap dapatlah menyampaikan apa-apa yang berfaedah kepada anda semua di luar sana tu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak perkenalkan kita punya tetamu kita pada hari ini, iaitu saudara Muhammad Iskandar Shah. Okay, selamat datang saudara Muhammad Iskandar Shah ke podcast kita lah, studio komen kita ni, studio kecil kita ni, ke episod pertama. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Wan. Saya berpuas hati kerana menjemput saya dalam program ni. Dan yang saya tahu ni program yang episod pertama ya? Ya, betul. Baik. Tetamu istimewa untuk episod pertama. Okay, jadi macam biasalah, bila kita dah ada penonton, mesti penonton rasa nak kenal siapa yang ditemubual hari ni kan, yang nak di apa, nak dikorek ceritanya ni kan. Okay, jadi first kali macam biasa, apa-apa mesti kita nak minta kenalkan diri dulu lah. Baiklah, nama saya, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Iskandar Shah bin Amir Rudin. Saya berasal daripada Taman Sangat Indah, Tak Pahang. Jauh tu? Boleh lah, boleh, tak ada sangat. Saya berada di College Community Temeloh. Dan program saya adalah CK Teknologi Maklumat. Dan saya di SEM Semester 2. Tinggal satu semester lagi lah di College. Kalau tak ada apa-apa tekanan, boleh saya lanjut ke SEM 3. So itu adalah sebab sedikit lah daripada IS. Tapi sebenarnya saya rasa, sebab saya kenal IS ni, dia sebenarnya satu dia tertinggal tadi nak perkenalkan diri. Dia sekarang nak kenalkan sebenarnya IS Kandar ni adalah yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar College Komuniti Temeloh. So YDP kita lah, orang famous college ni, sebab tu jadi YDP. So tu salah satu sebab kita jemput dia sebagai tetamu untuk episod pertama ni lah. Okay, jadi kita nak berbalik semula lah. Sebab tadi Iz dah cakap Iz ambil CJ Teknologi Maklumat kan. Jadi kalau di College Komuniti Temeloh ni, CJ Teknologi Maklumat ni memang famous. Tapi biasanya dia balance lelaki dengan perempuan, sama ramai banyak. Tapi usually kalau lelaki ni, dia cenderung memilih CJ Penyelenggaraan Maklumat. Tapi kenapa Iskandar memilih CJ Teknologi Maklumat? Boleh cerita tak? Di mana boleh jatuh hati dengan CJ Teknologi Maklumat ni? Saya bermula jatuh hati waktu ayah saya membeli sebuah laptop kan, itu bermula untuk ayah saya. Tapi saya pun diberi untuk bermain kan, macam biasa budak kecil kan, main komputer. Saya, waktu saya main tu adalah beberapa game yang saya main kan. Saya main, kadang game tembak, kadang game macam-macam game lah kita main. Tiba-tiba satu kali tu, tiba pula keluar nombor banyak-banyak. Itulah yang tiba keluar banyak-banyak kan. Saya macam tertarik juga kan, benda apa ni kan. Kadang salah tekan je ni, salah tekan keluar macam ni. Kadang ayah saya pun tak tahu nak buat apa kan. Dan bawa lah pergi ke kedai komputer. Kedai komputer. Jadi tertarik. Jadi rasa minat tu nak tahu kan. Itu satu. Masa darjah berapa ke, form berapa yang tertarik tu? Daripada 5, 6 tu sampai naik atas. Darjah 5? Eh ke umur 5, 6 tahun? Haa, 5, 6 tahun. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Sampai ke saya main PC, PCC. Memang betul-betul cita-cita daripada zaman kanak-kanak lah ni. Boleh jadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Okay. Lepas
ada lagi yang lain tadi? Selain daripada sebab tu? Kemudiannya saya ingin tahu tentang macam mana nak buat perniagaan. Bila dah besar ni ada perniagaan online kan. Ada yang buat TikTok, ada yang buat dalam eBay, ada yang ni. Faham, saya pun tertarik dengan benda tu kan. So, then saya tahu benda ni mesti ada kena mengena dengan IT. Betul lah. Kan? Ya, marketing kan. Mesti kena ada kena mengena dengan IT. Jadi bila saya ni dah masuk SEM 2, dan saya tahu saya belajar. Memang ada kaitan. Dan so, advance lah, ada subjek-subjek lain seperti buat database, ada website, dan itu kira sampingan saya untuk belajar tentang IT. So, tahniahlah kepada Iskandar sebabnya tak semua orang yang dia minat sesuatu tu daripada kecil and then dia boleh belajar pula benda tu bila dia dah besar. So, Iskandar ni antara yang terpilih lah. Minat daripada kecil and then boleh sambung belajar dari bidang dia minat. So, kita dah dengar dah macam mana Is boleh tersuka dengan program teknologi maklumat ni. Menarik juga kisah Is tu daripada taman kanak-kanak kan. So, sekarang ni kita nak pindah pula ke kisah lain pula. Kalau itu yang tadi kisah yang dah berlalu. Yang sekarang ni kisah yang dah alami semasa berada di college lah. Okey, jadi kita nak tahu sepanjang Is berada di college ni, kalau ikut kadar 2 semester lah, apa pengalaman paling menarik Is kat sini. Tak kisahlah kalau tak berkaitan dengan kelas pun tak apa. Pernah join tournament ke dan sebagainya lah. Okey, menarik kau nak tu? Banyak sebenarnya. Jawapan pun kena menarik kan? Banyak sebenarnya dekat community ni kan. Sebab yalah, para lecturer pun ada juga mengajukan beberapa program kan. Dan kita pun nak tak nak kena sertai kan, sebab dah dipilih nama. Tapi kita janganlah sangka program tu macam tak biasa apa kan. Boleh je cuba join. Dan mana tahu kita minat kan. Ada satu kali tu waktu SEM 1 okay, saya join STM punya ni, program, pergi ke MSU. Tu ada program robotik. Ramai-ramai lah masa tu. Ramai-ramai. Semua kawan saya ada dengan pelajar STM lah. Ya, semua pelajar STM. Cukup komplit. 10 orang. Waktu tu cara tengok yang robotik tu gerak. Menarik. Wow, macam mana kan? Macam dia dah ubah apa tu? Walaupun benda tu macam selalu kat TV pun kita tengok. Okay, macam tapi bila tengok betul-betul menarik pula bila dia cerita kan tentang ni. Dia tengok depan-depan mata lah. Dia lain bila tengok yang dekat dalam TV dia yang depan live kan. Dia beza tengok daripada TV dengan tengok betul-betul. Lepas tu banyak sebenarnya pengalaman menarik. Dia bawa keluar, tapi ada yang satu lagi tu pengalaman saya adalah keluar bersama kawan-kawan kolej saya kan, pergi mandi air terjun. Tak jauh kan. Mandi dengan kawan-kawan yang penting tu. Main dalam kolej. Dengan tu kawan-kawan Is tu. Is sayang kawan-kawan dia ni. Ya, saya sayang 10 kawan saya. Ada yang dalam kolej dengan luar kan. Walaupun tak melibat, tapi kawan-kawan saya juga kan. Jadi itulah antara pengalaman menarik yang saya pergi golam. Lepas tu ada lagi sebenarnya saya join-join tournament kan. Badminton, main ping pong. Badminton tu saya tahu Is memang saya aktif lah. Aktif sebagai juara so Is ni humble dia cerita kan. Juara-juara tu cerita. Saya yang boleh cerita kan. Okay. So tu antara pengalaman menarik Is lah kat sini. Jadi adik-adik kalau sana, penonton kita kalau ada lah adik-adik yang lepas SPM tu kan, dengar cerita abang Is ni, mesti ada yang rasa, seronok macam-macam, boleh pergi sana, pergi sini. Tak adalah duduk dekat dalam kolej je, mengadap PC, mengadap buku kan. So banyak sebenarnya kita boleh join dengan tournament, badminton kat sini. Kita macam-macam pemain sukan kita ada. So tinggal nak pilih je sukan mana yang nak, and then bagi nama, and then dah boleh keluar untuk join sebarang tournament kan. Okay, so kita dah tanya pengalaman menarik Iskandar. So sekarang ni kita nak ada segmen seterusnya. Ni segmen yang lain daripada lain sikit. Dia rasa macam tak 10 minit kan, kena buat 30 minit. Itulah, rasa macam tak cukup 10 minit kita ni nanti. Kita nanti next season, kot ada next season, kena ramai-ramai lah tengok kita punya episod ni. Kita boleh buat lebih lama lagi lah. Okay, so yang ni dia punya game yang paling simple lah. Yang biasa orang dah familiar lah dengan game ni. Okay, so game ni this or that. Kena pilih salah satu. Tapi kena pilih dengan kadar yang cepat lah. Maksudnya jangan fikir lama lah.
So ni saya akan bagi 5 soalan. Okay. Spontan kat Is. Is kena pilih lah antara 2 tu yang mana dia nak. Okay, sampai. So yang pertama. Okay. Okay. Makan atau tidur? Tidur. Okay, sama. Okay, wayang atau bowling? Wayang. Wayang. Okay. Okay, sama kot lah. Okay, discrete Mac atau pemasangan komputer? Discrete Mac. Oh, laju. Oh, jarang. Selalunya student dia risau dengan subjek discrete Mac ni kan, sebab susah kan? My gossip. Okay, kopi atau teh? Kopi. Kopi, okay. Gunung atau pantai? Pantai. Okay, so orang yang tenang ni, biasa orang yang suka pantai ni orang yang tenang. Kalau orang yang suka gunung ni, dia suka cabar sikit. So daripada situ kita dah tahu dah macam mana kan. So penonton kalau tak ada tu, anda pula macam mana? Pilih antara 5 tu, anda yang mana satu? Dah cukup 10? Sorry, 5. Oh, ya. Yeah. Oh, okay. Saya sebut 10 tadi. Sorry, 5. Okay. Jadi kita dah main game tu. Okay, sekarang ni kita dah pejam cerit-cerit dah nak habis dah segmen kita. So tinggallah yang terakhir sekali. Jadi yang terakhir ni macam biasalah, bila dah sampai hujung ni kita nak bagi kita punya tetamu macam biasa, macam dah banyak episod pula kan, pada banyak episod pun kita refer pada podcast-podcast orang lain lah kan. Okay, so kita nak tanyalah Is punya pesanan kepada penonton, yang penonton kita ni. Tak banyak, saya tak nak cakap banyak kan, sebab benda ni ringkas kan. Kita mulakan kita punya minat tu dengan pengalaman kita. Apa pengalaman yang pernah kita lalui kan? Kita cuba ceburi satu benda tu. Sebab banyak pengalaman hidup saya kan. Dan salah satunya adalah saya main laptop. Macam saya cerita tadi, ada coding tiba-tiba pula kan. Coding tu, rupanya saya baru tahu tu coding. Dan saya rasa ingin tahu benda tu. Dan saya sambunglah college committee kan? Kerana ini adalah bidang yang mungkin insyaAllah menjadi satu kejayaan saya akan datang insyaAllah. Jadi cubalah cari minat kan, daripada sekolah rendah masuk menengah. Kalau tak jumpa lagi, cuba lagi. Dan saya pun akan terus, jika habis college community insyaAllah saya akan sambung diploma. Jadi itulah pesanan saya, cuba mencari bidang daripada kecil, sekolah rendah, menengah dan seterusnya. Cuba. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Okey, itulah pesanan berharga daripada Iskandar. Okey, jadi apa yang penting, carilah minat. Sebab bila kita minat sesuatu and then kita berada dalam bidang yang kita minat, kita akan bagi 100% lah, all out kepada bidang tersebut. Okey, jadi rasa macam rookie pula kan, sekejap sangat masa je kan. Tapi tak apa, saya dengan Is sekejap lagi boleh sambung berborak. Okay, jadi dengan pesanan Is tadi, maka berakhirlah kita punya podcast untuk episod pertama ni. InsyaAllah jika ada permintaan ataupun mungkin kita dapat sambutan, mana tahu ada rezeki, kita akan sambung pula episod kedua dengan tetamu yang berbeza pula. Dan mungkin kalau ada yang nak jumpa Is lagi, mungkin Is akan muncul sebagai host, mana kita tahu kan. Jadi jangan lupa like, komen dan share bila kita upload lah di media sosial kita, di YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram. Okay, so assalamualaikum semua. Okay, bye.